Profil Wilber Jardim, wonderkid Sao Paulo yang dipanggil ke TC Timnas U17. Pelatih Timnas U17, Bima Sakti, telah memanggil 34 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan TC Timnas U17. Sebanyak 6 di antaranya merupakan pemain diaspora. Salah satu sosok pemain diaspora yang cukup menyita perhatian adalah Wilber Lieskot de Halim Jardim alias Wilber Jardim. Wonderkid berdarah Indonesia Brasil yang kini membela klub negeri Samba, Sao Paulo U17. Keterampilannya dalam mengolah si kulit bundar juga sudah cukup diakui di luar negeri. Ia beberapa kali merengkuh gelar juara di kompetisi-kompetisi tingkat kelompok usia. Media lokal Brasil bahkan menyebut dirinya sebagai Neymarnya Indonesia. Profil Wilber Jardim, wonderkid Sao Paulo yang dipanggil ke TC Timnas U17. Wilber Jardim saat ini masih berusia 16 tahun. Dia lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 25 April 2007. Darah sepak bola Wilber Jardim tentu mengalir dari sang ayah. Ayahnya adalah Elisangelo de Jesus Jardim, sosok yang sudah tidak asing bagi para pecinta sepak bola tanah air sekitar satu dekade silam, saat Liga Indonesia masih berkonsep divisi utama dan Indonesia Super League, ISL. Enam pemain luar negeri akan ikut TC Timnas U17 Indonesia, siapa saja? Tak ada nama monster Tottenham Hotspur, Han Wilhoff King. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti, tampak sedang memberikan instruksi kepada para pemainnya saat bertanding dalam laga kualifikasi Piala Asia U17 2023 di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, 9 Oktober 2022. Muhammad Alif Aziz Mardiansyah, bolasport.com, bolasport.com, pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti, memanggil 34 pemain untuk menjalani pemusatan latihan, TC, di Jakarta pada 10 Juli sampai 6 pekan ke depan. Dari 34 nama itu, Bima Sakti juga memastikan memanggil 6 pemain luar negeri. Meski begitu, Bima Sakti belum bisa menyebutkan daftar pemain luar negeri yang akan datang. Juru taktik asal Balikpapan, Kalimantan Timur, itu mengatakan 6 pemain tersebut merupakan daftar yang dikirimkan oleh diaspora. Sebelumnya, diaspora mengirimkan 30 pemain asal Indonesia yang berkarir di luar negeri kepada PSSI. PSSI langsung mengirimkan daftar nama pemain itu kepada Bima Sakti. Setelah dipilih, Bima Sakti memutuskan untuk mencoba 6 pemain luar negeri itu terlebih dahulu. Bima Sakti mau melihat sejauh mana permainan dari pemain-pemain tersebut. TC besok ada beberapa pemain yang dari diaspora datang. Ada sekitar 6 pemainnya, kata Bima Sakti kepada awak media termasuk bolasport.com. Lebih lanjut, Bima Sakti belum bisa memanggil banyak pemain di luar negeri ke Timnas U17 Indonesia. Sebab, pemain-pemain itu harus menempuh perjalanan jauh dari klubnya saat ini. Ada beberapa pemain diaspora yang tidak bisa hadir karena jarak tempuhnya. Jadi mereka juga butuh waktu juga karena mayoritas dari Eropa. Nah, yang 6 pemain ini juga akan datang di tanggal 11 atau 12 Juli 2023, ucap Bima Sakti. Mantan pemain Timnas Indonesia itu memang sedang melakukan pendekatan kepada pemain-pemain di luar negeri. Ia ingin mengetahui apakah benar pemain-pemain tersebut mempunyai keturunan Indonesia atau tidak. Kami juga harus benar-benar mendata dulu apakah pemain ini orang tuanya atau siapanya yang mempunyai darah Indonesia, ucap Bima Sakti. Dari 34 pemain itu mayoritas nama-nama yang membela Timnas U17 Indonesia.
termasuk juga beberapa pemain yang kini membela klub Liga 1 2023-2024. Ada beberapa pemain yang dari Liga 1 2023-2024 akan datang. Kami akan kasih kesempatan untuk TC ini, ucap Bima Sakti. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, memanggil 34 pemain untuk pemusatan latihan sebagai persiapan buat Piala Dunia U17 2023. Training Center Timnas Indonesia seminggu pulang, seminggu datang. Sekalian saya memberikan kesempatan untuk pemain lain ke Timnas Indonesia U17, ucap Bima Sakti. Timnas Indonesia U17 terakhir kali berkumpul ketika masih memakai atribut Timnas U16 di kualifikasi Piala Asia U17 2023 pada 1 hingga 9 Oktober 2023. U17 untuk Piala Dunia U17 2023 dimulai pada Senin, 10 Juli 2023, di Jakarta selama 6 pekan, nanti akan ada sistem promosi dan degradasi. Pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 bakal berlangsung selama 6 pekan, jelasnya. Promosi dan degradasi Bima Sakti tidak mengungkapkan siapa saja atau daftar 34 nama yang mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U17, namun terdapat pemain diaspora yang disertakan. Bima Sakti menjelaskan mengenai teknis promosi dan degradasi di Training Center Timnas Indonesia U17. Arsitek berusia 47 tahun itu akan melakukannya selama sepekan sekali. Seminggu pulang, seminggu datang. Sekalian saya memberikan kesempatan untuk pemain lain ke Timnas Indonesia U17, ucap Bima Sakti. Timnas Indonesia U17 terakhir kali berkumpul ketika masih memakai atribut Timnas U16 di kualifikasi Piala Asia U17 2023 pada 1 hingga 9 Oktober 2023. Timnas Indonesia U17 akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 pada 10 November 2 Desember 2023 untuk menggantikan Timnas Peru U17 yang dicoret FIFA. Selain di dalam negeri, tim berjulukan Garuda Asia itu juga direncanakan menimba ilmu di Eropa mulai September 2023 sekaligus melahap rangkaian uji coba. Dibocorkan orang tua, pemain Abroad Madrid Augusta dipanggil seleksi Timnas Indonesia U17. Pemain Abroad Madrid Augusta resmi dipanggil mengikuti seleksi Timnas Indonesia U17 jelang Piala Dunia U17 2023. Hal itu diumumkan oleh orang tua Madrid melalui unggahan di laman Instagram pribadinya, Minggu, 9 Juli 2023. Madrid MD 8 Augusta dipanggil untuk seleksi pemain Timnas U17. Seleksi pemain ini untuk mengikuti Piala Dunia U17, terang di Danco, Madrid Augusta merupakan pemain kelahiran 2006 yang saat ini memperkuat Akademi Belanda, AFC 34 Alkmaar U17. Berposisi sebagai penyerang sayap, Madrid Augusta masuk bidikan Timnas Indonesia U17 yang akan tampil di Piala Dunia U17 2023. Orang tua Madrid berharap putranya menampikan yang terbaik demi Timnas Indonesia U17. Just do your best, lakukan yang terbaik, Red, terang Sini Danco.